Satu, dua, tiga. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Banyak hal kontroversial yang terjadi di dalam pondok pesantren Al-Zaitun yang kemudian ini dilakukan dengan dalih toleransi. Salah satunya adalah nyanyian salam Yahudi, Havenu Shalom Aleichem, yang sering dinyanyikan oleh para santri dan dipimpin langsung oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Lantas, seperti apa pandangan dilakukannya salam Yahudi ini? Kita akan langsung meminta tanggapan dari aktivis pro Israel dan juga Yahudi. Seperti apa tanggapannya, kita akan langsung masuk ke dalam. Sudah bersama saya saat ini Mbak Monique Rikers yang merupakan aktivis pro Israel dan Yahudi. Selamat sore Mbak Monique, makasih waktunya. Sebelum saya mungkin masuk lebih dalam ke bagaimana komentar yang Mbak Monique mengenai yang sekarang sedang beredar Al-Zaitun dan juga Panji Gumilang, saya ingin tahu terlebih dahulu Mbak Monique, seperti apa kedekatan awal Mbak Monique mengetahui seorang Panji Gumilang atau Al-Zaitun itu sendiri? Saya tuh sebenarnya nggak pernah ketemu dengan Panji Gumilang ya. Sama sekali nggak pernah ketemu. Tapi saya pernah didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai anaknya. Namanya Pak Imam Prawoto. Di tahun 2016. Waktu itu saya mau bikin kegiatan yang namanya Festival Film Toleransi. Tolerance Film Festival. Pak Imam ini datang menawarkan untuk terlibat dalam acara saya. Yang mereka tampilkan pada saat itu? Pertama lagu Shalom Aleichem. Diiringi musik berirama keroncong. Nah, itu keren banget sih. Terus yang kedua, santri-santri menari dengan lagu judulnya Havana Gila. Havana Gila itu artinya mari bersukaria. Dan itu ya bahasa Ibrani dua-duanya. Nah ini dua lagu ini adalah lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani, lagu yang umumnya dinyanyikan oleh orang Yahudi. Bukan untuk acara ibadah ya, tapi untuk acara kayak kita nyanyi lagu potong bebek angsa misalnya. Ha, bahasanya bahasa Ibrani. Tapi setelah ini semua terjadi begitu ya, pandangan Mbak Monique pribadi berkaitan dengan saat ini yang sedang beredar, karena salah satunya dengan lagu Havana Shalom itu tadi ya, mereka akhirnya menjadi pembahasan dan juga kontroversial di publik. Tanggapannya sendiri seperti apa Mbak Monique? Iya. Nah, jadi kalau muslim atau pesantren menyanyikan lagu Yahudi dan lagunya positif Shalom Aleichem, ini kan lagu damai atasmu. Itu kan positif ya harusnya. Dan Al-Zaitun itu bukan yang pertama kali nyanyikan lagu itu. Kiai Kanjeng MH Ainun Najib sudah pernah menyanyikan itu dengan para santrinya. Mungkin tahu ya, dan gak ada yang protes kan? Gak ada yang menyesat-nyesatkan MH. Nah jadi menurut saya kenapa baru sekarang? Apa karena pengaruh media sosial? Karena Al-Zaitun viral? Atau karena ada faktor yang lain gitu. Sekalipun mungkin yang sedang dipermasalahkan oleh publik ini juga mereka tidak terbiasa begitu ya melihat seorang pimpinan pondok pesantren mengajak santri-santrinya menyanyikan lagu bahasa Ibrani di acara keagamaan. Konteksnya ini lagi hari raya umat Islam, hari raya Lebaran. Tentu sebagai umat Islam melihatnya, oh itu nggak boleh. Tapi kalau saya melihatnya, waktu itu mereka kan sesudah sholat id. Nah jadi menurut saya itu bukan dalam rangkaian satu tata ibadah sholat idnya gitu ya. Nah mungkin saya salah ya, saya salah menilai. Tapi mohon maaf juga kalau misalnya saya mengatakan bahwa bisa jadi apa yang dilakukan si Al-Zaitun ini justru ingin menunjukkan karena momennya yang dia angkat ini setelah rame-rame Piala Dunia tim Israel ditolak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi karena isi khotbahnya atau isi ceramahnya tentang
ngebahas itu, nah penutupnya, gongnya dia ingin mengajak damai. Nah itu sih yang saya lihat. Mbak Monik, yang juga muncul di publik, salah satunya dia adalah disoroti mengenai kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel dan juga Yahudi begitu. Sepengetahuan Mbak Monik sendiri, sejauh apa kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel ini sendiri? Kalau Panji Gumilang dituduh dekat dengan Israel, terus terang saya nggak pernah melihat bukti kedekatannya. Saya nggak tahu apakah dia punya akses ke Israel ya. Tapi sejauh ini tidak pernah ada satupun orang Israel yang nanyain ke saya kenal Panji Gumilang nggak? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang menyebut tentang Al-Zaitun. Mohon maaf ini kepada Panji Gumilang yang mungkin nonton ini. Kemudian kalau sekarang yang sedang berjalan, yang sedang berlanjut saat ini kan proses pidana ya Mbak Monik ya. Beramai-ramai orang menyuarakan, ingin memidanakan Panji Gumilang atas itu tadi. Kayak tudingan sesat dan yang lain-lain berangkat dari kebiasaan-kebiasaan menyimpang. Menurut orang-orang menyimpang. Tanggapan dari Mbak Monik sendiri seperti apa? Ketika saya tahu ada pesantren yang mau mengajarkan lagu Yahudi, menurut saya ini adalah benih yang baik untuk institusi pendidikan mulai mengajarkan toleransi sejak dini. Tetapi jika mereka punya kasus pidana ya, apalagi pidana, ya tentu harus dihukum. Nah karena itu proseslah secara hukum. Kalau memang harus di pengadilan, ya dia harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Gitu. Meskipun dia toleran, tapi kalau dia punya kasus hukum yang salah, ya tentu harus dihukum dong. Kalau di lingkungannya Mbak Monik sendiri, mereka yang pro-Israel dan juga Yahudi, ini sempat ada yang bersuara mengenai kasus ini nggak sih Mbak? Sejauh ini semua yang saya, yang merespon ya, adalah orang-orang yang malah positif terhadap apa yang mereka, apa yang dilakukan pesantren Al-Zaitun. Iya, dalam arti toleransinya ya. Wih, mereka toleran banget ya. Tapi ada juga yang bertanya ya, itu mohon benar nggak sih mereka tuh NII, Negara Islam Indonesia gitu. Kalau ternyata dia ini kedok, taruhlah mereka ini masih Negara Islam Indonesia, ideologinya masih sama. Tapi mereka berkedok toleransi. Oke, itu sialnya saya lah. Gue ketipu nih. Mikirnya kan gitu aja kan, oke gue ketipu sama mereka. Tapi lagi-lagi kembali, kalau anak mereka NII, apa iya setiap tahun meluluskan 7.000 santri dan mereka kemana-mana? Orang tuanya kan pasti bisa nyium dong, nih anak saya nih kok jadi radikal seperti ini. Maaf ya saya kalau ngomongnya katanya radikal. Jadi Mbak Monik sempat mempertanyakan kenapa sekian lama ini pemerintah ataupun juga masyarakat baru bersuara. Iya. Makasih banyak Mbak Monik sudah sama-sama berbagi saya pandangannya. Terima kasih bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa.